enggak. Itu orang yang lewat di. Oh, banyak yang lewat. Iya, yang lewat itu yang lain. Tapi yang masih amburut gitu. Antang gitu. Kalau mau tahu katanya. Kalau mau tahu saya cukup di sini ya, kan? Oke, bilang itu anak buahnya Mas Tajar. Ah, iya. Mas Tajar kerjanya apa dia? Iya, jaga. Saya jaga kafe ya. Jaga kafe. Kafe. Iya. Kafe bagian malamnya. Oh iya. Saya ngomong nggak, sama kafe. Kak, ini Mas Tajar lo sampai mukul saya, bukan cuma nanya. Pulang gitu, dia kan sambil nantang saya tokar gitu. Yaudah kalau gitu saya pulang dulu, tunggu di sini, ya saya tunggu biar sampai kapan gitu, biar kapan pun saya tunggu di sini. Terus saya pulang, sampai tengah perjalanan ketemu sama adik saya di dekat SMP sana. Terus saya bilang sama dia, di ikut saya, ayo saya ada masalah, saya ini kena pukul sama Tanjar gitu. Pulang ya gue belok arah dia kan pulang juga gitu. Sampai rumah cari celurit dan langsung di diambilnya pun bawa dua sekalian nih goncengan kalian berdua. Iya goncengan itu datang berapa ya harusnya lima lima ya. Iya itu yang di dalam lokasinya juga kalau yang sampai di sana ini belum sempat matikan motor saya aja. Itu kan sudah nunggu. Berarti,